Sabtu malam, masyarakat Palmerah Kota Jambi menyelenggarakan kegiatan pembentukan dukungan untuk Abdullah Sani dan Kemas Alfarizi sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Jambi periode 5 tahun ke depan. Acara dihadiri langsung oleh Sani dan Izi. Apresiasi tak henti-hentinya disampaikan masyarakat kepada pasangan calon wali kota dan calon wakil wali kota tersebut. Bahkan dengan terang-terangan mereka janjikan sepenuh hati mendukung Sani dan Izi agar memenangkan pilkada. Dalam sambutannya, calon wali kota Abdullah Sani mengatakan kota Jambi terdiri dari berbagai suku dan beragam umat agama. Jadi siapapun orangnya dan apapun agamanya, selagi itu masyarakat kota Jambi mempunyai kewajiban untuk menjaga kota Jambi agar tetap kondusif serta mempunyai tugas untuk membangun kota Jambi. Rudi Saputra, Jambi TV.